Hadis yang ke-226. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul: Ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanin saut bil Qur'an yajharu bihi. Maksudnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti saat dia memperdengarkan Nabi yang memperbaguskan suara ketika membaca Al-Quran dengan keras. Maknanya membaca Quran dengan suara yang jahar. Jahar ni dengar. Dengar, kita baca Quran dengan maknanya mendengar, dengar tu maknanya Allah SWT akan maknanya pun dengar. Maknanya beri pahala lah kepada apa kita baca tu. Okey. Lidah kita ni dia tempat letupan-letupan bunyi letupan-letupan bunyi. Kan kita sebut ni dia letupan-letupan bunyi. Kan? Kita hari ni saya bercakap ni dia ada letupan. Letupan tu dipanggil makhraj. Makhraj. So kita belajar makhraj Al-Quran, kita belajar letupan-letupan bunyi. Ha bunyi macam mana? Kha bunyi macam mana? Ha bunyi macam mana? Ain bunyi macam mana? Makhraj tu maknanya letupan, tempat keluar. Makhraj tempat keluar. Dalam dunia ni ada bahasa di Afrika yang dia madkhal dipanggil. Madkhal tu letupan tu ke dalam. Makhraj ni letupan keluar. Kita bahasa Melayu tak ada, bahasa Arab tak ada, bahasa Inggeris tak ada, dan satu bahasa dekat Afrika. Kalau tengok perkongsian orang dekat video-video ada kan? Dia bercakap tu bahasa dia ke dalam, sedut-sedut macam apa orang semua kamu. Dia madkhal. Madkhal tu ke dalam bahasa Afrika dia. Bagus tu kalau belajar tu jadi kita. Kita panggil makhraj. Makhraj tu bertuang keluar, tempat keluar. Okey. Ada makhraj yang dalam bahasa Melayu ada, bahasa Arab tak ada. Contoh nga bahasa Arab tak ada kan? Bahasa Arab tak ada. Orang Arab tak boleh sebut bunga, tak boleh. Nga tak ada kat dia. Tak ada. Bunga tak ada kat dia. Nga tak ada. Kita belajar nga tak ada. Pa, huruf pa tak ada kat dia. Pa tak ada kat dia. Perak jadi berak. Maaf saya sebut. Dia tak ada sebut. Dia tak ada huruf pa. Pa tak ada kat dia. Nya tak ada kat dia. Nga tak ada kat dia. Kan? Kita pula, kita tak ada huruf dot. Huruf dot tak ada kat kita. Huruf dot. Dot. Lepas tu susah kita nak sebut huruf dot. Dot ni dia keluar bersama dengan angin yang disimpan. Jadi angin ni sama ada kita simpan kanan ataupun kiri ataupun dua-dua. Lepas tu huruf dot. Walau bunyi u. Walau dengar tak u. Walau tu do. Walau do. Kan? Kita tak ada huruf tu. Tu yang kita jadi walatun. Angin tu terlalu keluar banyak sangat. Walatunin. Okey. Huruf bot tak ada kita. So kita kena belajarlah makhraj dia panggil. Makhraj ni mana tempat letupan-letupan keluar. So kita belajar makhraj. Jadi kita menjaharkan mana menguatkan dengan makhraj yang betul boleh pahala. Dan lidah kita ni maknanya akan terlatih dengan barokah. Sebab sebutan tu sebutan barokah tu. Lepas tu kita belajar ilmu tajwid tu, belajar mengeluarkan letupan yang betul. Letupan yang betul pada kita punya bacaan tu. Paling kurang kalau kita nak belajar ilmu tajwid macam rasa susah. Okay, tajwid ni dia ada susunan ilmu dia, dia ada istilah-istilah dia. Kadang-kadang kita komputer dah lama nak menghafal tu tertukar-tukar mat arif disukun dengan apa nama tertukar-tukar. Kalau tak boleh hafal istilah tak apa, janji bacaan tu tahu. Oh ini bacanya boleh 6 harakat kan, 4 harakat, 2 harakat kan, kita tahu panjang pendek dia, dengung dia kat mana, dengan dia punya apa nama, dia punya dengung panjang pendek dengan dia punya
Katakan apa apa dia punya letupan keluar tu, ha dengan ha kan, zal dengan zal, idza za z atas, idza zulzilatil ardu zilzalaha, kan ini semua sama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, jadi jin ada juga. So belajar kan, idza z lain makhrajnya. So baca, siapa yang mengeluarkan baca tu jadi tadi jadi apa nama, jadi inilah. Jadi paling kurang nak belajar, paling kurang selesaikan bacaan dalam solat yang wajib. So baca solat wajib ni dia ada empat. Baca solat wajib empat. Pertama takbir, takbiratul ihram. Yang kedua baca Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Akhir, yang keempat salam. Empat, so maksudnya paling kurang empat ni belajar betul-betul lah. Belajar betul lah. Paling kurang.